Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bertemu kembali di serial Ramadan Unisbang luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ramadan ini kita dipertemukan kembali. Setelah satu tahun kemarin dengan video yang mungkin pernah Anda lihat di channel Unisbang TV, silakan cek satu persatu. Hari ini kembali kami hadir membawakan satu pesan yang insya Allah semoga pun bisa dikenang. Satu pesan yang insya Allah pun benar-benar bisa diimplementasikan, bisa dipraktekan, mudah, murah, dan sunnah. Apa itu? Sederhana sekali. Coba kita cek apa yang ada di sekitar kita di bulan ini. Masih puasa, bukan? Nah, di bulan puasa, wabil khusus kalau sore hari, ada yang ngabuburit, entah itu dengan berjalan-jalan, ataupun bisa jadi mencari hidangan. Atau bagi mereka yang sudah menyiapkan diri di musola atau di tempat-tempat khusus dengan kiroah yang dipersembahkan. Masya Allah. Semua berusaha dan berupaya menggambarkan bagaimana Ramadan itu luar biasa. Tapi ada satu pesan yang insya Allah ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Apa itu? Buah yang insya Allah juga punya filosofi. Bukan hanya kopi, tapi Ramadan pun punya filosofinya. Apa itu? Filosofi timun suri. Bayangkan, buah yang insya Allah akan kita sangat kenal betul dan ada di setiap bulan Ramadan. Perhatikan satu persatu. Apa itu? Yang pertama, bulan buah timun suri ini betul-betul fleksibel. Saat dihidangkan bersama dengan buah-buahan yang lain menjadi es campur, es buah, ataupun sop buah, dia bisa bergabung dengan siapapun. Fleksibel. Bahkan saat dirinya sendiri tidak ada yang lainnya, cukup dengan air gula, bahkan tambahi dengan es, segarnya tidak berkurang dan tidak mengurangi rasa lezatnya timun suri ini. Fleksibel. Yang kedua, timun suri berikutnya apa? Yang luar biasa adalah dia jujur. Bayangkan saat kita memilih buah. Timun suri sangat mudah. Saat kita mau mencari timun suri yang matang, cukup lihat tekstur buahnya, retak, ataupun mungkin sudah agak warnanya terpias dan sebagainya. Itu akan menemukan, insya Allah itu timun suri yang sudah matang. Bayangkan saat kita mencari buah-buah yang lain, harus kita ciumi, harus kita lihat, bahkan nanya dulu dengan penjualnya. Dan jujur, kadangkala itu merepotkan diri kita. Timun suri jujur, saudara-saudaraku. Memudahkan siapapun yang ingin membelinya dan mengkonsumsinya. Dan yang terakhir, filosofi dari timun suri itu sendiri apa? Buah yang luar biasa akan selalu dikenang dan selalu ada khas di bulan Ramadan. Karena wallahu a'lam biasanya setelah bulan Ramadan berlalu, timun suri pun hilang satu persatu. Maka dalam kesempatan ini, semangat Ramadan bukan hanya sekedar semangat saat bulan puasa saja. Semangat kiroahnya, semangat sedekahnya, semangat tilawahnya, semangat berbagai macam ubudiah-ubudiah yang lainnya. Semoga tidak hanya sekedar bulan Ramadan saja, tapi akan kekal, tapi akan tetap bersemayam dan bisa kita lakukan di bulan-bulan setelah Ramadan. Bahkan madrasatul Ramadan ini menjadi madrasah yang luar biasa. Madrasah yang akan membentuk kita 11 bulan berikutnya. Insya Allah lebih baik, insya Allah lebih siap, dan insya Allah menjadikan kita sebagai alumnus Ramadan yang berhasil dan mencapai kategori takwa sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat filosofi timun suri. Semoga selalu ada di hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.